ada Mazda CX-5, keluhannya dia saat hidup AC, beberapa saat setelah itu dia ada air netes di kabin sebelah kiri ya, di penumpang. Coba kita cek masalahnya di mana. Ini masalah ada air netes di kabin Mazda CX-5. Netes di sebelah kiri ya. Sebelah kiri di passenger, di penumpang dia. Air kondensasi AC itu netesnya di sini. Si EPAP, kemungkinan nih si EPAP kotor jadi mengotori pembuangannya si air AC ya. Jadi nggak ada air yang jatuh dari pembuangan nih. Solusinya ya harus turun EPAP ini. Di pembuangan gininya tadi buntu ya, di pembuangan air AC-nya itu dia nggak ada jatuh. Ini baru tak tusuk pakai lidi, dia baru nih sebanyak ini dia jatuhnya. Banyak banget air yang di dalam EPAP-nya ini berarti ngumpul dari lama. Nah, terus yang di sini kan udah hilang nih jadinya nih. Ini udah nggak netes lagi dia. Kesini dia jatuhnya sekarang. Ini baru bener dia sekarang nih. Ini lama-lama udah berkurang. Nah, ini berkurang dia tes. Nah, ini baru udah bener dia. Ini tak bersihin lagi. Ini jadi si kotorannya kelihatan kan? Itu kotorannya. Ini jatuh lagi. Oh kan, kotorannya lumayan banyak jatuh. Lumayan jatuhnya nih. Jadi dia ini tak pakai lidi buat bersihin. Nah, ini banyak banget nih. Kayak kotoran daun. Nah. Jadi ini mungkin aja nih kotoran yang kecil-kecil itu dia banyak numpuk. Ini udah ada. Aman dah nih. Oh, segini dia. Lumayan banyak sih. Oke. Klaimnya. Ah,
Di sini udah nggak ada netes lagi. Bawahnya oke. Nah, ini kita cek air AC sudah netes, sudah normal ya. Kalau tadi sama sekali tidak ada tetesan air AC. Nah, ini dia tetesan air AC-nya. Oke. Okay. Mission complete.